Oke guys, bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau membuat saklar untuk pompa air ya. Saya bikin saklar ini dikarenakan waktu lagi hidupin pompa air sering lupa ya. Tahu-taunya penampungan airnya udah penuh dan airnya kemana-mana ya. Jadi saya pakai timer ini aja ya biar mati sendiri. Cuman ada yang kurang ya, kalau timer ini durasinya cuman 5 menit ya. Ini timer pengering untuk mesin cuci ya. Kalau pengen durasi yang lebih lama, pakainya timer kipas angin ya. Bisa 10 menit, 15 menit sampai 20 menit ya. Kalau timer ini durasinya cuman 5 menit. Jadi saya adanya timer mesin cuci ya, dipakailah. Nah, ini ya. Asalnya pakai saklar biasa ya. Jadi saklar biasanya copot ya, diganti sama ini ya, kabelnya langsung disambung aja ke timer ini ya. Jadi kita lihat dulu penampungannya gitu, misalkan berapa menit penuhnya ya. Kalau punya saya 10 menit udah penuh ya. Jadi kalau mau penuh saya harus 2 kali muter ya. Kalau durasi yang lama itu timer kipas angin ya.